sekalian, kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia, MSI dan rombongan. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ida Fauzia, MSI. Yang kami hormati Konsul Jenderal RI Jeddah, Duta Besar Bapak Eko Hartono dan Ibu. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kemenaker Bapak Anwar Sanusi dan Ibu. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bina Penta dan PKK Kemenaker Bapak Soehartono. Yang kami hormati Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Bapak Casbiono Rusdi Cakrawangsa dan Ibu Hindun Anissa. Yang kami hormati Direktur Kelembagaan Pelatihan Vokasi Ditjen Bina Lakotas Bapak Agung Rohmat. Yang kami hormati Mubalig Kiai Haji Anwar Said. Yang kami hormati Bapak Ibu Pumstaf Pegawai Setempat, tokoh masyarakat, LSM, perwakilan parpol, dan para pekerja migran Indonesia yang ada di wilayah kerja KJ Jeddah, serta Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang pada acara kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sekaligus peringatan Isra Mi'raj dan doa bersama masyarakat Indonesia di Jeddah bertempat di Balai Nusantara Wisma Konsul Jenderal Jeddah pada hari ini, Minggu 26 Februari 2023. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dari-Nya kita semua berada di sini dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan saya Munyoto yang akan memandu acara pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, agar acara dapat berlangsung dengan lancar, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan salam tilawah yang akan disampaikan oleh Ahmad Khalil dan Nafisa dari NU Arab Saudi. Kami persilakan.
Pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama
bersilaturahim bersama. Selawat dan salam patut kita haturkan dari kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam hingga akhir hayat nanti. Bapak ibu sekalian, sungguh berbahagia kita kali ini sekali lagi Ibu Menteri Ketenagakerjaan berkenan untuk hadir dengan kita untuk kesekian kalinya, dan malam ini beliau khusus terbang setelah dari Indonesia, kemudian Kuwait dan Jordan. Beliau setelah mampir sebentar di Riyadh dan sengaja ke Jeddah untuk bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih tentunya kepada Ibu Menteri yang sekali lagi berkenan untuk menyapa kita. Saya tadi sudah membisikkan kepada beliau, Ibu mohon nanti disampaikan oleh-oleh apa dari perjalanan Ibu, terutama dari Jordan dan tentunya dari Riyadh. Tentunya kita berharap ada kabar baik yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Ya kalau kabar jelek gak usah disampaikan ya. Kan nanti juga berpesan kalau kabar jelek jangan disampaikan, kalau yang baik kita disampaikan supaya orang lain gak bingungkan. Oleh karena itu mari kita dengarkan apa yang ingin beliau sampaikan nanti oleh-oleh dari perjalanan beliau, dan tentunya yang paling penting adalah apa wejangan beliau, nasihat beliau kepada kita sekalian, terutama kita yang tinggal di sini sebagai PMI, pekerja migran Indonesia. Kebanyakan kita kan PMI. Pak Konjen juga sekarang ini PMI di sini. Jadi apa yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan perkembangan kebijakan kita mengenai BNI, hubungan antara Saudi dengan Indonesia terkait dengan perempatan BNI. Ini sangat penting, menyangkut masa depan kita bersama. Ibu dan sekalian, dalam kesempatan ini kita juga memperoleh kesempatan yang luar biasa untuk nanti ikut mendengarkan tausiah dari Ustadz yang kita hormati bersama, Kyai Haji Anwar Zahid. Yang kebetulan sedang umroh. Ya, kita mohon beliau untuk berkenan mampir ke sini. Tahu enggak Ibu dan sekalian berapa jamaah umroh yang beliau bawa sekarang? Ada yang tahu? 1800. Jadi saya baru dengar kali ini jumlah jamaah umroh 1800. Sebelumnya saya mendengar Ustadz yang kita kemarin, Pak Anand ya, itu berapa? 800 dulu, enggak 800. 800 sampainya sudah banyak. Ternyata ada yang dua kali lipat lebih, 1800. Luar biasa. Jadi dengan bimbingan beliau, dan karisma beliau, jamaah nanti insya Allah nanti bisa menjalankan ibadah umrohnya dengan sebaik-baik. Nanti kita mohonkan kepada beliau untuk memberikan penyegaran, siraman rohani kepada kita semua. Saya kira itu pengantar dari kami, Ibu Menteri, Pak Ustaz, dan mari kita ikuti arahan dari Bapak Menteri, kemudian nanti dilanjutkan dengan tausiah dari Bapak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Haja Ida Fauzia, MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Eko Hartono. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Zahid beserta Ibu. Saya lihat fansnya panjenengan banyak sekali, makanya saya menyebut Kiai Anwar beserta Ibu. Sejak tadi saya lihat tangannya begini terus. Jangan sering-sering begini, ada penyanyi. Yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir, Ketua Tanfidiyah PCINU. Yang saya hormati Ketua Ikatan Masyarakat Madura. Sudah ketahuan dari bajunya. Saya merasa aman karena ternyata sudah banyak sekali yang membuat kita semuanya menjadi nyaman di sini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ibu pekerja migran Indonesia, pahlawan devisa negara. Itu sebutannya akan baik. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, alhamdulillah bisa hadir di sini didampingi oleh, pertama didampingi oleh suami saya, pastinya mantan pacar. Saya juga didampingi oleh Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Dirjen, sesama Anwar. Kemudian Dirjen Bina Penta PKK, para Direktur, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Bu Hindun Anisa, Pak Casdiono Rusti, Atase Ketenagakerjaan untuk Riyad, Pak Suseno, dan tentu saja kalau di sini bukan didampingi, tapi selama ini Ibu udah kenal? Pak Suseno. Kenal belum? Pak Khalid, kenal? Staf teknis ketenagakerjaan. Berdiri. Rupanya cocok penempatan di Jeddah ini. Alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kami rombongan dari Jakarta bisa silaturahmi bersama dengan Bapak dan Ibu semua. Sejak masuk ruangan ini saya merasa tidak sedang berada di Jeddah. Dilihat dari mana saya merasa di Jeddah. Pertama dari makanan yang di depan saya. Ini makanan yang saya jumpai di rumah. Ternyata saya mendapatkan makanan yang sama di sini. Saya kira dari macam-macam model
model-model kegiatan kemasyarakatan di Indonesia itu kita dapati di sini. Saya merasa bahwa kita sedang tidak berada di Jeddah, tapi sedang berada di kampung halaman Bapak Ibu semua. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Tadi saya menyebutnya kerja migran kita adalah pahlawan devisa negara. Negara perlu berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ini pahlawan tanpa tanda jasa, tapi benar-benar memberikan jasa yang besar kepada negara. Berapa remitensi yang Bapak Ibu kirim itu berkontribusi pada pembangunan di masing-masing daerah Bapak Ibu semua dan secara umum kepada bangsa Indonesia. Menurut data dari World Bank, pekerja migran kita jumlahnya tidak sedikit. Ibu tahu jumlah pekerja migran kita? Kalau menurut World Bank, jumlahnya ada 9 juta. 9 juta itu sama dengan penduduk Singapura kira-kira. Jadi kira-kira penduduk semua penduduk di Singapura itu sedang pergi semuanya keluar negeri, itu kira-kira jumlahnya. Jumlah yang tidak sedikit karena 9 juta itu kontribusinya jelas dan nyata. Kata World Bank jumlahnya 9 juta. Tapi apa kata Pak Konjen? Apa kata Pak Dubes? Kira-kira di sini ada berapa Pak Konjen? Yang tertulis, yang terdaftar 160 ribu. Yang terdaftar. Yang tidak terdaftar. Jumlahnya yang tidak